Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob melancarkan rangka tindakan keusahawanan sosial Malaysia 2030 semai 2030 di Ibu Negara sebentar tadi. Pelan yang dirangka Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC meletakkan sasaran untuk mewujudkan ekosistem keusahawanan sosial menjelang 2030. Jadi untuk perinciannya, kita terus saja bersama Ravin Sanmugam di lokasi. Silakan Ravin. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Saudara, rangka tindakan keusahawanan sosial 2030 atau lebih dikenali sebagai Semai 2030 bakal memberi satu sinar baharu kepada pembangunan keusahawanan sosial. Perdana Menteri yang melancarkan Semai 2030 berkata ia menyediakan ala tuju nasional yang baharu kepada pembangunan keusahawanan sosial di Malaysia. Beliau optimis keusahawanan sosial adalah pendekatan yang efektif bagi merangsang pembangunan sosioekonomi dalam kalangan keluarga Malaysia serta menjamin kemampanan alam sekitar. Saudara, untuk mendapatkan perincian mengenai Semai 2030, ketika ini saya bersama Setiausaha Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datin Dr. Shahira Hamidon. Baik Datin, terima kasih kerana bersama dengan kami menerusi berita tengah hari pada hari ini. Saya difahamkan Semai 2030 merangkumi lima sasaran. Boleh perincikan Datin? Okey, di bawah Semai 2030 kita mempunyai lima sasaran utama. Sasaran yang pertama adalah untuk kita meningkatkan perusahaan sosial yang berdaftar yang pada ketika ini hanya sebanyak 414 kepada 10,000 menjelang tahun 2030. Daripada jumlah ini, kita juga mensasarkan 45% daripada usahawan yang berdaftar akan mendapat akreditasi, dan daripada segi nilai perolehan pula, kita mensasarkan agar perusahaan sosial yang berdaftar akan menjana sebanyak 2.6 bilion ringgit Malaysia di samping menjana sebanyak 95,000 peluang pekerjaan bagi masyarakat di Malaysia. Dan sasaran yang terakhir adalah penambahbaikan daripada kedudukan Malaysia di indeks antarabangsa dan juga indeks tempatan yang berkaitan dengan insiden kemiskinan dan juga kesejahteraan masyarakat dan kemampanan alam sekitar. Baik Datin, dalam konteks ini apa yang perlu dilaksanakan oleh usahawan sosial bagi memastikan mereka dimanfaatkan sepenuhnya menerusi Semai 2030 ini? Okay, di kesempatan ini saya ingin menyeru ya usahawan-usahawan sosial di luar sana untuk mendaftar sebagai perusahaan sosial asas bersama dengan Kementerian Usahawan dan Koperasi. Bagaimanakah cara untuk tuan-tuan dan puan-puan mendaftar? Bolehlah melawati kita punya website www.medac.gov.my, dan daripada website tersebut pergilah ke window pendaftaran perusahaan sosial dan daftarlah, dan daripada pendaftaran tersebut kita akan menghubungi usahawan sosial di sana bagi dibimbing untuk bergelar sebagai perusahaan sosial yang berdaftar. Dan sekiranya usahawan-usahawan sosial ini telah pun mendapat akreditasi ataupun pendaftaran SESS, banyak ya manfaat yang boleh didapati. Sebagai contoh ya, pihak kerajaan menyediakan ya tax exemption 3 tahun berturut-turut bagi pendapatan dijana oleh perusahaan sosial yang diakreditasi oleh pihak kerajaan. Di samping itu ya, kementerian dan juga agensi menyediakan banyak peluang-peluang pembangunan kapasiti dan juga geran-geran yang boleh dimanfaatkan oleh perusahaan sosial di luar sana yang akan sesungguhnya membantu untuk mereka meningkatkan prestasi perniagaan masing-masing. Baik, terima kasih Datin atas perincian tadi. Kami berharap usahawan sosial akan memanfaatkan Semai 2030 yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Baiklah saudari, itu sahaja yang saya dapat sampaikan ataupun membawakan anda dari lokasi. Kini kita kembali bersama Miza. Miza, silakan. Baik, terima kasih Ravin.